Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Abdul Ghani bin Rashid alias Muhammad akan membentangkan satu kajian bertajuk The Development of My Home Detective Apps, My Home D for the Quality Review of New Residential Area. Bahagian pengenalan. Untuk memastikan sektor perumahan mencapai kemajuan yang diharapkan dan menyumbang secara positif kepada pertumbuhan ekonomi negara secara berterusan, masalah dan cabaran yang berkaitan dengan aspek pembinaan, kualiti perumahan mesti dah diatasi dengan baik. Namun begitu, kebanyakan pemilik rumah atau pemaju tidak mengambil berat tentang kualiti dan kurang peka dengan keadaan. Akibatnya, rumah yang disediakan tidak seindah yang diharapkan. Oleh itu, kawalan kualiti binaan yang baik memerlukan teknologi dan aplikasi yang boleh menawarkan kepelbagaian fungsi dan memudahkan pengguna menggunakan untuk menyelesaikan sesuatu perkara. Aplikasi Internet of Things, IoT, Artificial Intelligence, Application Software, Apps dan sebagainya dapat membantu meningkatkan proses dan memudahkan manusia mencapai maklumat. Aplikasi mudah alih yang produktif boleh menjimatkan masa dan memudahkan semua pihak memeriksa kualiti rumah dan mengenali pasti kecacatan dengan lebih cepat dan efisien. Penggunaan teknologi ini mampu menambah baik tahap kualiti melalui proses pemeriksaan yang cepat lagi sistematik. Aplikasi mudah alih atau mobile apps yang dikenali sebagai My Home Detective App, My Home D telah dibangunkan. Aplikasi ini membantu pihak pemilik dan pemaju membuat pemeriksaan terhadap kecacatan rumah seperti kerosakan pada bahagian dinding, lantai, siling, pintu tingkap dan sebagainya. Dengan aplikasi ini, semua maklumat seperti kecacatan, kerosakan dan pembaikan dapat direkodkan. Dengan aplikasi ini juga, pemilik boleh membuat pemeriksaan secara persendirian dan memaklumkan kepada pemaju sekiranya terdapat kerosakan melalui senarai semak yang telah disediakan. Objektif kajian ini adalah membangunkan aplikasi My Home Detective App, My Home D, sebagai aplikasi mudah alih untuk menyemak kualiti rumah yang baru disiapkan. Selain itu, tujuannya ialah untuk menilai aspek reka bentuk, kefungsian dan kelebihan My Home D sebagai aplikasi mudah alih yang boleh memenuhi kehendak pengguna. Implikasi kajian ini ianya dapat membantu pemilik rumah, penyewa dan pihak pemaju untuk memastikan rumah yang dibina mematuhi spesifikasi dan tahap kualiti yang dipercayai. Ianya juga mampu menyumbang kepada pembangunan aplikasi untuk pengguna memeriksa kediaman masing-masing. Kajian literatur. Mobile apps, mana-mana aplikasi mudah alih atau desktop untuk pengguna telefon pintar dan tablet atau aplikasi kecil yang dapat dimuat turun dan diinstalasi untuk kegunaan. Kecacatan atau kerosakan pada bangunan boleh dianggap sebagai kegagalan atau kehilangan fungsi, prestasi dan kehendak pengguna bangunan. Contohnya, dinding retak, pagar bengkok, longkang tersumbat dan bumbung bocor setiap kali hujan, lantai dan tingkap yang tidak rata dan kerosakan-kerosakan kecil yang lain. Metodologi kajian. Penyelidikan ini terbahagi kepada dua fasa, iaitu fasa pengumpulan maklumat dan fasa pembangunan aplikasi. Pada fasa pertama, teknik kutipan yang dibuat melalui kajian literatur dengan merujuk kepada quality guidebook for homeowners yang disediakan oleh pihak CIDB. Manakala dalam fasa pembangunan aplikasi pula, ianya melibatkan aspek reka bentuk, kefungsian dan kelebihan aplikasi untuk dinilai oleh responden. Kutipan data ini akan melalui fasa 1 dan juga fasa 2. Kajian ini berbentuk deskriptif dengan menggunakan kaedah pemerhatian dan tinjauan terhadap aplikasi mudah alih yang dibangunkan. Manakala instrumen kajian menggunakan kaedah soal studi bagi menjelaskan kehendak utama kajian, khususnya dalam menghasilkan aplikasi mudah alih. Reka bentuk kajian. Reka bentuk ini digunakan untuk melihat dan menilai keseluruhan aplikasi yang dibangunkan. Manakala reka bentuk produk, pembangunan aplikasi mudah alih ini melibatkan 5 fasa utama. Fasa tersebut dibangunkan mengikut model ADI sedia ada. Model ADI melibatkan 5 fasa, iaitu fasa analisis, reka bentuk, pembangunan, pelaksanaan dan penilaian. Pengumpulan data melibatkan proses mengumpul dan mengukur maklumat tentang pemboleh ubah. Data ini dikumpul menggunakan instrumen borang soal selidik yang telah disahkan. Data ini diproses untuk dianalisis bagi mendapatkan nilai kekerapan, nilai peratus dan juga nilai min.
Tujuannya adalah bagi menentukan tahap reka bentuk, kefungsian dan kelebihan. Analisis dijalankan menggunakan SPSS versi 20. Analisa dan keputusan. Borang soal CD ini melibatkan 4 bahagian utama. Bahagian A, demografi responden. Bahagian B, reka bentuk aplikasi. Bahagian C, kegunaan aplikasi. Dan bahagian D, kelebihan aplikasi. Analisis demografi responden melibatkan jantina, umur, kategori pengguna, bangsa dan jenis telefon bimbit yang digunakan. Bahagian B melibatkan reka bentuk My Home Detective App, My Home D. Reka bentuk My Home D Apps. Purata skor min adalah 4.32. Ini menunjukkan My Home D memiliki ciri-ciri reka bentuk aplikasi yang terkini dan bersesuaian dengan keperluan semasa. Skor min tertinggi diperoleh ialah 4.47 bagi item My Home D menggunakan bahasa yang mudah difahami oleh pengguna, di mana rata-rata pengguna adalah kontraktor dan responder tempatan yang kebiasaannya menggunakan bahasa Malaysia dan juga bahasa Inggeris sebagai bahasa komunikasi. Responden juga memberikan respon terhadap kepentingan aplikasi mudah alih dibangunkan dengan dui bahasa. Manakala skor min terendah adalah 4.12 bagi item My Home D mudah dimuat turun daripada QR Code yang boleh dikongsi oleh semua jenis telefon bimbit yang mempunyai aplikasi Android. Bahagian C, kefungsian My Home Detective Apps My Home D. Analisis terhadap kefungsian aplikasi My Home D. Purata skor min yang diperolehi adalah 4.34. Ini menunjukkan My Home D memiliki ciri-ciri kefungsian aplikasi yang terkini dan menepati tujuan ianya dibangunkan. Skor min tertinggi adalah 4.47 bagi item My Home D membolehkan pengguna login maklumat diri untuk merekodkan data yang diperlukan, di mana pemilik rumah, pemaju dan pengguna lain melengkapkan maklumat sulit bagi tujuan pengesahan diri dan juga syarikat. Responden juga memberikan respon terhadap keperluan menambah fungsi fingerprint bagi aplikasi mudah alih agar ianya lebih menjimatkan masa untuk mengisi maklumat dan kata laluan yang diperlukan. Manakala skor min terendah adalah 4.27 bagi item aplikasi memudahkan pengguna membuat live caption dengan baik, di mana keupayaannya menghantar gambar yang jelas sebagai pembuktian kerosakan mengikut elemen yang telah ditetapkan oleh pihak CIDB. Bahagian D, kelebihan My Home D Apps. Analisis terhadap kelebihan My Home D Apps. Purata skor min yang diperolehi ialah 4.46 bagi segmen kelebihan membangunkan My Home D sebagai aplikasi mudah alih. Dapatan kajian juga menunjukkan My Home D memiliki kelebihan tersendiri dan membantu memudahkan penilaian terhadap kualiti binaan yang dijalankan. Skor min tertinggi adalah 4.66 bagi item My Home D dibangunkan mengikut panduan kualiti guidebook for home owners requirement, di mana pengguna, pemilik rumah dan kontraktor menjalankan semakan kualiti mengikut standard yang telah ditetapkan. Responden juga memberikan respon terhadap penambahan nombor telefon pihak berkuasa di bahagian bawah menu supaya dapat memudahkan pengguna. Manakala skor min terendah adalah 4.30 bagi item aplikasi mampu mengurangkan risiko penipuan, penyelewengan dan ketidakadilan kepada pemilik rumah atau kontraktor supaya sebarang kerugian boleh dielakkan. My Home D ini mestilah mempunyai keupayaan menggantikan tata cara semakan secara manual yang selama ini diamalkan oleh pihak berkuasa terhadap pemeriksaan kualiti bahan binaan. Kesimpulan dan cadangan. My Home D adalah aplikasi mudah alih yang dibangunkan bertujuan membantu mempermudahkan proses pemeriksaan kualiti rumah, khususnya untuk pemeriksaan kecacatan dan kerosakan rumah baru sebelum proses penyerahan hak milik dilakukan. Pemeriksaan ini adalah perlu untuk memastikan semua pihak terlibat berpuas hati dengan aspek pemeriksaan kualiti rumah mengikut standard yang telah ditetapkan oleh pihak CIDB. Proses penilaian atau pemeriksaan melalui tata cara semakan pemilik dapat dipercepatkan selain ianya menjimatkan masa, menjimatkan kos dan menjamin kualiti pemeriksaan secara menyeluruh.
Oleh itu, dengan pembangunan aplikasi MyHomeD, proses pemeriksaan menjadi lebih pantas, menjimatkan masa dan membantu memudahkan proses semakan kualiti. Oleh itu, secara keseluruhannya, reka bentuk MyHomeD ini telah memenuhi ciri-ciri yang telah ditetapkan sebagai aplikasi mudah alih. Ianya mempunyai fungsi dan aturan terkini serta memiliki kelebihan dengan memudahkan pemeriksaan kualiti dijalankan tanpa mengabaikan aspek kepuasan pelanggan dengan menambah baik proses sedia ada. Sekian, terima kasih.